apa yang Bella dah buat. Sampai rumah. Yeah, home sweet home. Yeah, rumah kita. Ha, terus ke bilik lah. Ha, sayang, sayang. Boleh? Pas kat rumah, baby. Ha, ni. Boleh? Boleh. Anak papa ni. Alah. Mana ni? Cuma anak papa ni. Kiri, boleh kiri? Kiri. Sekarang ni. Kiri dah jadi abang tau. Eh? Kiri kena sayang adik betul-betul. Eh? Ingat tu. Allah. Allah. Allah sayang. Nih, sayang. Saya rehat dulu. Saya nak telefon mak kata awak dah keluar hospital. Yang satu mak pun cakap dia nak jaga awak masa awak dalam pantang. Oh, alhamdulillah elok juga tu. Betul lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sayang. Sayang adik tak? Baby. Dah dapat mama ya? Oh, mama tengah bertungku tu. Ha? Kejap ya? Dah dapat mama ya? Udahlah tidur pula. Tidur dah? Tadi dia kata nak menyusu. Allah. Dah tengok kamu. Dah dekat kamu, tidurlah pula dia. Biar dia tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Mami sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah tidur dah. Yalah. Mak tunggu ni, panas ni. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti, mak dah tak ada nanti. Kamu pula jaga budak ni. Ya. Tapi jangan lepas pandang pula dengan kiri tu. Dia anak istimewa. Ya, insyaAllah. InsyaAllah, Mak. Selagi saya hidup, saya akan jaga dua-dua ni macam nyawa saya sendiri. Kiri? Kiri? Ha, kiri jadi abang tau. Jaga dia elok tau. Eh? Kiri sayang adik. Kiri ambil adik. Ambil adik pergi mana? Nak bawa adik jalan-jalan ke? Pandai cakap kiri sekarang ni kan? Hai. Awak, saya pergi dulu. Yalah. Kalau ada apa-apa, awak telefon saya. Jangan risaulah. Mak kan ada. Makannya. Okey. Okey. Salam Mama. Ya, salam Mama ya. Okey. Nanti jumpa ya. Okey. Semua ada dah. Ya. Okey. Semua ada dah. Eh? Hati-hati sayang. Kiri sayang. Kenapa diam ni? Ha? Rindu adik ya. Kiri pergi sekolah dulu. Nanti dah habis sekolah boleh sambung main dengan adik ya. Okey. Okey. Pelan-pelan turun macam tu. Ha. Macam kena pukul aja adik tu nangis. Lalu, hey, ya Allah.
Ho-lo-lo-lo-lo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ah, subhanallah. Allahu Akbar. Benda tu yang kacau adik Sadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tambah lauk tu. Makan betul-betul. Kenapa dia tengok je makanan tu? Kenapa tak makan? Mak cuma... Kenapa, Mak? Rindu kampung dah ke? Seminggu je lagi, Mak. Tak. Mak bukan ingat kat kampung. Mak cuma nak cakap dengan Zairi. Rumah ni kena buat kenuri doa selamat. Sebab Mak dah... Biasalah kan, nak sambut orang baru. Kita kena buat kenduri kesyukuran, doa selamat, baca Yasin, panggil orang masjid datang. Kenapa Mak tiba-tiba nak buat kenduri doa selamat pula ni? Haa, Mak. Macam ada yang tak kena je. Eh, Mak. Tak apa, Mak. Saya pergi tengok. Jangan beri tumpah makanan. Makanilah. Mak, makan. Tak ada apalah, Mak. Mak jangan risaulah, Mak. Teruskan jaga kesihatan ini elok. Jaga keluarga, ya? Ya, Mak. InsyaAllah. Jangan lupa apa yang Mak suruh buat tu, ya? Ya, Mak. Buat apa? Mak suruh buat kenduri doa selamat selepas 1 hari. Elok juga tu. Rumah ni pun tak pernah buat kenduri apa-apa pun. Kan? Ya. Elok sangatlah tu. InsyaAllah, Mak. Mak pergi dulu, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, pandainya cucu nenek. Mak pergi dulu, ya? Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye, Nenek. Bye. Susu time. Baik. Ada anak datang. Tu. Taulah. Apa tu sayang? Dapat juga akhirnya. Thank you, Pak. Okey. Bella memang suka sangat perfume ni. Ya ke? Sedap sangat ke bau dia? Sedap. Saya cuba nak cari macam tak dapat-dapat. Tak jumpa lagi. Tak ada dapat juga. Wangi. Mari nak try. Wangi kan? Kiri. Kiri, mana jumpa kotak ni? Kiri, mama tanya ni. Kat mana jumpa kotak ni? Ambil kat mana ni kotak ni? Kiri. Kiri, mama tanya. Kat mana jumpa kotak ni? Kat mana? Hey. Kenapa Bella balik, dia tak beritahu saya? Sejak saya masuk hospital, awak pun tak bawa dia jumpa saya. Masa dia nak pergi pun, saya kebetulan baru balik pada hospital. Bukan main excited lagi dia. Katanya Azlan nak masuk minang dia. Nak meminang dia? Habis awak ada telefon Azlan? Ada. Saya ada telefon Azlan. Masa tu yang Bella ada 2 hari kat sini kan. Tapi dia cakap tak ada apa. Cuma biasalah. Bella tak ikut cakap dia lah apalah. Macam tu je. Bella tak apalah kalau macam tu. Nanti saya telefon Azlan, saya tanya. Awak telefonlah Bella. Dah, dah telefon. Lain dia tak dapat. Manalah saya tahu, Kak. Tanya saya kenapa. Bukan dia balik sana jumpa you ke? Jumpa saya? Memang taklah, Kak. Tapi kalau jumpa husband Kak, mungkin. Eh, you cakap apa ni? Hah? You mabuk, eh? You cakap merapu ni? You tahu tak? Kalau pihak universiti tahu... Hey. Aku bukan student kau, tahu. Eh, kau ingat, eh, aku dah tak nak ada apa-apa hubungan dengan kau, dengan husband kau lagi. Kau faham tak? Azlan? Azlan?
Pandai. Ibu Bella tahu. Oh, iya kan? Kan? Tidak. Kenapa ni, sayang? Kenapa dengan rumah ni, kenapa? Kenapa dengan rumah ni? Apa yang Bella buat dengan kita ni, Wak? Kenapa dia buat itu macam ni? Saya tak faham. Kenapa ni, sayang? Rumah ni, Wak. Tahu saya Bella ni, dia tak percaya dengan benda-benda mistik ni. Takkanlah dia buat benda-benda tu semua. Eh. Tak salah saya. Esok cukup awak 100 hari kan? Nak tak kalau kita buat kenduri? Malu juga. Yalah, 100 hari dah.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Rabbana ambusana wa intafil lana wa tarhamna lakuna minal hasirin. Rabbana atina fi dunia asana wa kina azaban nar. Wa kina azaban nar. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbikal asifun. Wassalamu al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih lah Kan Sri datang. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Ramai orang datang ini saya. Alhamdulillah. Mak Tu, sini sekejap. Sayang, ya. Ni, saya nak kenalkan. Ni Mak Tu, mula ibadah hari ini, dia akan bantu sayang untuk buat kerja-kerja rumah. Tapi dia kerja Isnin, Rabu dan Jumaat saja. Boleh, eh? Mak Tu ada 13 cucu. Mak Tu nak kena jaga. Kalau Tuan Kusairi nak keluar, Mak Tum boleh tidur sini. Tak apalah. Mak Tum ni sudi nak temankan saya pun. Saya dah bersyukur sangat dah. Alhamdulillah. Terima kasih, yeah. Sayang. Sama-sama. Okey, jom. Mari kita tengok apa tu. Pintu dah kunci belum? Ya. Balik. Sayang. Abang sini dah balik. Siapa tadi? Dia tanya Ibu Bella. Tak apa ke? Kena tiup juga? Api tak ada. For you. Oh, thank you, sayang. Dah. Thank you very much. And sayang, let me introduce to you adik angkat I, Bella. Oh, hi. Bella, hi. Kushairi. Hi. And boyfriend dia? Hi, happy birthday. Come, let's eat. Sayang, apa yang beli kat I ni? Alah. Something special. No, I want you to say it. Apa benda ni? Apa tu? Something that you like. Oh, ya? Yeah? Hmm. Duduk. Boleh. Duduk. Ada banyak makanan.
jaga diri tau. Kak balik Malaysia dulu. Next year, Bella habis study, balik Malaysia wajib datang rumah Kakak tau. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you more. Jaga Bella baik-baik. Siri, jom cepat. Papa ada meeting. Terlambat pula. Kam. Dah. Okey. Jom, jom, jom. Patut rasa. Kam. Mak tolong kemar dulu ya, Mak tolong. Saya dia tengah cari seseorang tu. Baik, Puan. Cuba minum. Benarlah kata cucu saya. Rumahnya besar. Rumah ni rumah peninggalan arwah ayah saya. Dia yang bersungguh, so suami saya tinggal kat sini. Saya minta maaflah, saya nak bertanya. Makcik ni cari siapa? Makcik siapa? Makcik ni nenek Bella. Subhanallah. Ya. Mak itu selalu mimpi. Mimpikan Bella. Dalam mimpi itu, Bella dalam kesusahan. Kalau dia susah, dia minta bantuan makcik. Memang sebelum saya bersalin, Bella memang duduk sini makcik, tapi sekarang tak lagi. Dia cakap dekat suami saya yang dia nak balik ke UK nak bertunang. Azlan. Jangan nak bertanggungjawab. Keluarga makcik tak suka dengan dia, tak suka. Tapi waktu kami dekat UK tu Azlan jaga Bella dengan baik makcik. Wan ada suruh dia pergi cari Bella kat mana? Ada? Ada. Apa katanya? Yalah, dia pun tak pasti Bella pergi mana. Tapi yang pastinya Bella dah balik Malaysia. Tapi itulah, dia pun macam tak nak bercakap sangat dengan saya. Laki-laki tak bertanggungjawab. Langsung tak bertanggungjawab. Wan, Wan boleh tak tolong makcik? Tolong carikan Bella. Tolong, tolong. Ini antara barang kesayangan Bella. Kalau kamu rasa nak jumpa Bella, letakkan dia di tempat tidur dia. Pasti dia akan datang sebab dia nak ambil barang kesayangan ini. Saya nak tanya.
Saya pergi ambil air, ya. Ini antara barang kesayangan Bella. Kalau kamu rasa nak jumpa Bella, letakkan dia di tempat tidur dia. Pasti dia akan datang sebab dia nak ambil barang kesayangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya mengganggu. Saya ni Nora, kakak angkat kepada Bella waktu kat UK dulu. Saya tengah bercakap dengan Nordin ke ni, sepupu Bella? Ya, ya. Saya Nordin, sepupu Bella. Ada apa ya? Bella ada dekat sana tak? Saya tengah cari dia. Dia ada buat apa-apa yang tak elok ke? Tak. Tak, macam ni. Semalam nenek Bella datang cari Bella juga. Tu sebab saya telefon Cik Nordin ni kalau Bella ada kat sana ke atau dia ada hubungi Cik Nordin ke? Ada tak? Akak ni biar betul kak. Nenek Bella kan dah meninggal 2 tahun lepas. Masa tu dia masih belajar di UK lagi. Kenapa ni? Nenek meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dapat tahu ni? Setengah jam tadi, Kak. Okey, then Bella balik Malaysia, eh? Bella tak boleh balik. Bella tak ada duit. Okey, tak apa. Biar Kak belikan tiket untuk Bella, tau. Yang penting Bella kena balik. Azlan, nak temukan Bella, eh? Saya ada exam esok, Kak. Tak apalah, Kak. Saya balik sendiri je. No. Tak boleh. Bella tak boleh balik dalam keadaan macam ni. Okey? Sayang, tolong temankan Bella balik. Dia tak boleh balik seorang ni. Eh? Ni sayang, aku nak beritahu. Mak Tom beritahu dia tak dapat datang hari ni, tau. Sebab dia nak pergi hospital hantar cucu dia.
Alamak, habis tu awak macam mana ni seorang-seorang duduk? Okey je, Ba. Semalam pun saya seorang. Oh. Okeylah, kalau macam tu tak apalah. Kalau ada apa-apa, awak beritahu saya nanti. Okey. Salam, Mama. Salam dulu. Salam, Mama. Okey. Mwah, be good tau. Okey. Eh? Saya pergi dulu, eh. Bye-bye. Okey. Hati-hati. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah. Saya. Thank you. Apa ni beratnya? Tengok ada apa dalam ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bella. Bella. Tak ingat nama kita. Happy birthday to you. Dia lupa nama kita. Engkau asmara okay? What's wrong? Saya okay. Dah, kalau okay, jom. Kita pergi sana, jom. Rambut masih terpecah lagi. Jom. Come on. Tengok ni Papa masak apa ni. Special ni. Wow. Kari daging tau. Uish. Nak, okey. Nak. Yeah. Okey, nak apa sayur? Sayur. Oh, sayur. Ni kena rasa sayur ni daging Papa masak special ni. Okey. Papa rasa dululah. Nak apa lagi? Nak. Nak ni? Sayang nak. Kan nak? Itu pedas juga dia. Pedas, eh? Okey. Mm-hmm. Ya, Mama rasa. Ni, sayang. Saya ingat tak lagi apa yang yalah, berlaku waktu awak temankan Bella balik ke Malaysia waktu nenek dia meninggal tu. Sayang, dah setahun lebih. Baru sekarang awak tanya. Kenapa ada ada apa-apa? Tak ada. Saja nak tahu. Okey. Kalau awak nak tahu, tak ada masalah. Saya boleh ceritakan. Sampai je dekat kampung Bella tu, arwah nenek dah pun dikebumikan. Awak pun tahulah adik awak tu macam mana. Mengamuk dia dengan saudara mara dia. Dia marah kenapa dia orang tak tunggu dia dulu sebelum bumi nenek. Sebab kononnya dia nak jaga nenek macam mana nenek jaga dia dulu. Puas juga saya pujuk dia. Tapi, susah. Lepas tu apa jadi? Lepas tu, ramai lah cuba pujuk dia. Saya cuba pujuk dia.
ahli keluarga dia cuba pujuk dia, sampailah dia pun reda lah dengan kematian ini. Dah lepas selesai semua drama tu, saya pun baliklah ke rumah saudara mara dia. Bila sampai situ, saya rasa macam tak sesuai sebab rumah tu kecil. Saya pun bagi tahu kat dia, saya pergi tidur hotel lah. Kalau ada apa-apa, telefon lah. Kan? Ada dia telefon ke? Saya rasa ada. Tapi sebelum dia pergi UK, kan saya dah beritahu awak, ingatlah. Adalah kot. Yalah, benda dah jadi 2 tahun, kan? 2 tahun? Lama sangat. Tapi terima kasihlah awak sebab tolong jagakan adik saya tu. Sama-sama, sayang. Dah macam adik saya juga, adik awak tu. Saya sayang sama je. Tapi kesian nasib Bella tu. Ada keluarga pun anggap dia macam dah mati. Dibesarkan oleh nenek je. Lepas tu dia nak buat apa pun dia kena usaha sendiri. Dia nak belajar pun kena ikhtiar sendiri. Yang geramnya si Azlan tu lah. Tak nak bertanggungjawab langsung bila dia tahu si Bella tu mengandung. Apa punya lelaki tu? Okey, tu. Naikkan. Ikan sambal tu sedap tau. Sayang, you patut cuba ikan sambal tu tau. Okay. Special. Sedap ni. I buat garing tu. Nak. Rasa sikit. Sikit, eh? Sikit, eh? Kita potong sikit. Sini, ha? Kejap lagi ada sekolah kan? Dah bangun, pergi siap, eh? Hello. Hello. Assalamualaikum, bang. Azlan ni. Saya dah dekat Malaysia ni, bang. Waalaikumsalam, Azlan. Bila sampainya, kenapa tak beritahu abang? Abang boleh pergi ambil. Boleh. Aku jumpa kau, bang. Bang. Ya. Yeah. Lambat balik air ni. Saya okey. Okey. Tadi ada stok baru sampai ke kedai. Lepas tu saya kira-kira tak sedar pula time kau apa. Lagipun si Azlan tu ada datang tadi ke kedai. Dia datang kedai. Dia tiba-tiba dia telefon. Saya kata dia ada depan kedai. Saya minta maaf lah tak beritahu awak tadi. Tak, habis kenapa tak ajak Azlan datang rumah aja? Lepas tu macam mana dia boleh tahu kedai pula? Ni, apa nama dia tengok dekat FB. Habis tu saya dah ajak dia datang tapi dia kata dia kena balik kampung. Ada emergency. Oh, habis dia balik dengan Bella lah? Tak, dia tak balik dengan Bella. Dia sendiri tengah cari Bella. Bella tu tak balik pun ke UK, tahu tak? Lepas tu dia terkejut. Bila saya cakap kat dia, kata dia ajak Bella kahwin. Eh, macam mana pula berjaya macam tu pula? Saya pun tak tahu.
suruh ke saya dibuang. Kak. Siapa tu? Ini Bella, Kak. Bella. Bella ada kat belakang gambar ni. Zari buat kat saya, akak jangan takut. Apa yang dah jadi pada Bella? Apa yang Abang Kusyari dah buat pada Bella? Saya minta maaf. Semua ni salah saya. Saya rosakkan hubungan kita. Apa, apa yang Bella dah buat? Benda ni jadi masa kematian nenek saya. Masa Kuzairi temankan saya balik kampung. Pada hari itu, kita orang sampai kampung. Dan keluarga saya telah kebumikan nenek. Saya sangat sedih, Kak. Sebab dia orang tak tunggu saya balik. Saya marah dengan dia orang semua. Bella, tak baik tunggu lama-lama tau. Lama apa? Aku tahulah kau tak pernah suka dengan aku. Takkan sehari pun tak boleh tunggu? Ha? Takkan sehari pun tak boleh tunggu? Tengok aku nak kebumikan nenek aku. Kau tahu tak selama ni nenek yang jaga aku? Kau orang semua ni langsung tak kisah pasal aku. Nenek yang jaga aku. Dia yang sayang aku. Maafkan Bella, Nek. Kuzairi seorang yang sangat memahami. Dia tinggalkan saya dekat rumah keluarga saya. Dia sewa hotel dekat Pekan. Tapi pada malam tu,
saya bergaduh besar dengan keluarga saya disebabkan Azlan. Keluarga saya tak suka dia. Jadi malam tu saya keluar. Dan lepas tu saya dalam keadaan tak sedar. Saya terus ke bilik Kuzairi. Zairi. Kuzairi. Family I. Dia marah I. Dia cakap Azlan tu jahat. Rosakkan hidup I. Malam tu saya tak tahu apa jadi. Saya mabuk. Senyap. Saya rosakkan hubungan kita, Kak. Hello, assalamualaikum sayang. Ya. Yeah. Ah, lagi 2-3 hari saya baliklah sebab Bella dia ada buat kenduri. Ya. Yeah. I duduk hotel. Sebab rumah keluarga Bella tu dia kecil sikit kan. Saya tak selesa pula kan dengan dia orang semua. Ah, Bella dekat rumah dia lah. Ya. Yeah. Okey sayang. Bye, assalamualaikum. I love you. Kami berdua berjanji akan merahsiakan perkara ini dari akak dan Azlan. Dan kami juga berjanji bila pulang ke UK, kami akan lupakan semua kejadian di sini. Malam ni malam terakhir saya dengan Nur kat sini. Saya nak jadikan malam ni kenangan terakhir kita bersama. Saya nak jumpa you, Bella. Pada malam itu, saya tipu Azlan. Saya cakap saya nak jumpa kawan. Tapi sebenarnya, saya nak jumpa Kuzairi untuk tunaikan permintaan dia. Masa Kak Nur telefon saya bagi tahu yang kakak mengandung 2 bulan, saya pun sebenarnya mengandung 3 bulan anakku Zairi. Dan ada satu hari itu saya dan Azlan bergaduh. Dan pada hari itu juga saya kena halau keluar daripada rumah dia. Kau tipu aku, berkandung anak dia. Kau sial lah. Saya dah tak ada tempat lain, Kak, selain datang untuk berjumpa dengan Kuzairi. Saya berpura-pura rindukan akak. Dan saya berbohong. Ah. Anak dalam perut tu adalah anak Azlan. Bella? Supaya kakak benarkan saya tinggal dengan kakak. Bella rindu sangat. Akak pun rindu kat Bella. How are you, dear? Bella okey. Kenapa you datang sini, Bella? Berapa kali ada cakap dengan you? Hubungan you dengan I dah tamat masa kita dekat Manchester lagi. I tak tahu nak pergi mana. Lagipun I rindu sangat dengan you. Itu bukan masalah I lah, Bella. Macam mana kalau Noor dapat tahu hubungan you dengan I? I akan hilang semuanya. Ni kekayaan yang I ada ni semua akan hilang. You nak macam tu ke? Habis tu I macam mana? I pun sama juga. I sanggup sembunyi ni semua sebab I sayang kat you. Sayang. Sayang. I'm here. Okay?
Kalau you nak I anytime. Don't you miss me? Ibu Bella masak nasi goreng terkiri. Dah banyak ke sikit? Good morning. Good morning, kakak. Hai. Morning, anak papa bangun awal hari ni, eh? Nasi goreng, kak. Uish, nasi goreng kita pagi ni. Eh, duduk. Makbar. Ya, duduk. Rin nak makan nasi goreng Ibu Bella. Ibu Bella? Ibu Bella. Sikit. Mama ni. Nak lagi? Ah, cukup. Sikit je. Sedap. Biasa je, kak. Sedap tak, Zahiri? Pandai masak? Noh. Ada orang nak hantar barang minta sign Kak Noh. Ah, okey okey, kejap Bella. Okey. Coming. Kenapa kau panggil aku balik? Apa yang penting sangat? Aku rindu kat you. Kau tahu kan, Noh masuk hospital. Tahu. Tapi aku rindu kau sangat. Hubungan kau dengan aku dah habis masa dekat London lagi. Aku nak tahu kenapa kau datang sini. I datang sini sebab baby ni. Azlan tinggalkan I pun sebab baby you.
Aku nak kau gugurkan anak tu. Aku tak ada kena-mengena dengan anak ni. Dan aku nak kau keluar daripada rumah aku. Kau gila ke? Kandungan ni dah 9 bulan. Tak boleh buat apa-apa dah. Kalau aku keluar, hidup aku musnah. Memang tu yang kau nak ke? Sayang. Kita musnahkan sama-sama, ya? Kau nak usahkan hidup aku? Ha? Saya jangan saya. Apa dia? Sebelum kau usahkan hidup aku, baik aku nak kau. Cakap apa tadi? Ha? Assalamualaikum. Ya. Ya, ya, saya datang sekarang, ya. Assalamualaikum. Ni. Hilang rasa sakit dipukul Kuzairi bila saya terpaksa melahirkan anak saya. Dia merahsiakan kematian anak akak yang gugur tu. Kemudian dia gantikan dengan anak saya, kak. Sebab dia tak nak akak sedih. Tapi
Engkau bukan tak tahu apa hubungan aku dengan Bella. Dan kau tak ruang kita orang nak kahwin. Tapi apa pasal kau pregnantkan dia, bang? Apa pasal, bang? Apa kau cakap ni, Lan? Takkanlah abang sanggup buat macam tu dekat Bella. Abang dah anggap dia macam adik abang sendiri. Kau cakap yang pandai, bang. Eh, bang. Dia cari kau kat sini sebab anak yang dia kandung tu anak kau lah, bang. Eh, bang. Kau ingat aku tak tahu, eh? Yang kau start ada fan dengan dia masa kau teman dia tengok nenek dia meninggal. Kau ingat aku bodoh ke, bang? Aku kecewa dengan kau, bang. Sekarang ni, bang, aku nak kau tanggungjawab. Atau aku sendiri yang akan beritahu kat Noh. Lan, Lan. Kau tak payahlah beritahu dekat Noh. Eh? Biar abang je beritahu kat Noh. Eh? Apa, bang? Engkau sendiri beritahu kat Noh? Bila, bang? Hari ni? Sekarang? Kau jangan tipu akulah, bang. Kalau kau nak beritahu kat Noh, dah lama kau beritahu. Bukannya sekarang. Sangka abang ke jadi seorang pembunuh. Akan kesal. Akan kesal kahwin dengan lelaki sekejam dia. Akan kesal. Silakan masuk. Besarnya rumah you. I suka. You suka? Yes. I rasa you akan suka lagi kalau I tunjuk bilik painting I. Paintings? I love paintings. Kat mana? Kat bawah. Let's go. Sini. Okay.
buat ni juga ke? It's so beautiful. I love it. Yang ada lagi. Yes. Yeah.